Bupati Batanghari Syahir Shah mengungkapkan keinginannya untuk turut serta melakukan tes urin kepada seluruh aparatur sipil negara yang ada di lingkup pemerintah Kabupaten Batanghari. Hal ini muncul pasca tes urin yang dilakukan pihak BNNK kepada anggota Dewan Batanghari pada Senin kemarin. Meski demikian, keinginan orang nomor satu di Batanghari ini masih sebatas wacana dan belum dapat dipastikan kapan waktu atau jadwal pelaksanaan tes urin tersebut. Syahir Shah beralasan jika pelaksanaan tes urin ini dibeberkan, maka dikhawatirkan akan berdampak terhadap minimnya keikutsertaan ASN dalam giat memerangi narkoba tersebut. Syahir Shah menegaskan seluruh ASN harus bebas dan bersih dari narkoba. Selain itu, ia juga tengah berkoordinasi dengan BNNK Batanghari untuk segera melakukan tes urin kepada seluruh kepala desa yang belum melakukan tes urin. ASN ya kita udah mau ketinggalan juga. Kalau anggota berani di periksa kita harus, cuman kita kan bersifat instruksi. Kalau ada yang tidak masuk, kita bisa kasih sanksi. Kami dulu dengan Ibu Wabuk di DPRD Provinsi dua kali di periksa tes urin ini. Tidak salah. Purwadi Firdaus, CTV melaporkan.